السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك رزقا طيبا ونسألك عملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع والدعاء لا يسمع. اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي مما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون. أما بعد، الحمد لله، syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat bersama-sama untuk menambahkan ilmu pengetahuan dan kefahaman kita terhadap agama Islam. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada pagi ini kita akan sama-sama meneruskan Hayatus Sahabah, kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ali wasallam yang bernama Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid. Minggu lepas, Zaid bin Harithah, iaitu ayah dia. Minggu ni, Usamah bin Zaid, iaitu anak kepada Zaid bin Harithah. Ummu Aiman. Ummu Aiman adalah hamba milik Aminah binti Wahbin, milik maknya Rasulullah sallallahu alaihi wa ali wasallam, yang mana Ummu Aiman ini sejak daripada kecil lagi menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wa ali wasallam dan mengasuh baginda setelah Aminah ni wafat. Maka Ummu Aiman telah melahirkan anak yang mana anak itu bernama Usamah bin Zaid. Bernama Usamah bin Zaid. Mak Usamah ni, sebagaimana yang kita cerita pada minggu lepas, iaitu mak dia ni daripada hamba, yang mana hamba ini daripada Habashi, daripada Habsyah, seorang perempuan berkulit hitam. Orang Habsyah ni kat sumpah dengan Bilal lah. Bilal bin Rabah ni orang kulit hitam. Walau bagaimanapun, Usamah bin Zaid ini tidak disisihkan, tidak dianak tirikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ali wasallam, walaupun pada masa itu Nabi mempunyai cucu-cucu, iaitu Hasan dan juga Husain. Hasan dan juga Husain ni wajah dia mirip Rasulullah sallallahu alaihi wa ali wasallam. Orang putih, orang comel lah. Manakala Usamah ni gelap. Dia kulit hitam kerana dia daripada, muk dia daripada Habsyah. Sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ali wasallam ini, siapa Rasulullah sendiri
sekiranya berlaku gapo-gapo kepada Usamah, Nabi sendiri akan ngasuh dia, akan jaga dia, akan buat sesuatu seolah-olah Usamah ni anak dia. Ada dalam satu peristiwa, berlaku satu peristiwa, Usamah ni, dia, kepala dia terhatuk. Kepala dia terhatuk dan juga berdarah. Maka Nabi sendiri hok lak darah dia, ambil kain, lak darah dia, dia juga ngasuh lah. Supaya Usamah ni tidak jerit. Anak ayat betapa sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini kepada Usamah. Dan Usamah ni apabila dia besar, dia menjadi seorang pemuda yang hebat. Pemuda yang warak, pemuda yang mulia, akhlaknya mulia. Sebagaimana akhlak yang ditunjukkan oleh ayah dia dulu, iaitu Zaid bin Harithah. Dalam satu peperangan, iaitu peperangan Uhud, disebut dalam sirah Nabawiyah, umur dia pada masa itu 10 tahun. Dia pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk hadir bersama-sama dengan baginda dalam perang Uhud. Bayangkan adik kakak umur 10 tahun. Pergi jumpa dengan Nabi, minta nak pergi perang. Bukannya Nabi ajak dia pergi perang, tidak. Dia pergi jumpa dengan Nabi, ajak Nabi, ajak tawarkan diri dia untuk bersama-sama dalam perang Uhud. Noyaknya tarbiyah dan juga didikan oleh Rasulullah ni begitu hebat. Sehingga mana kanak-kanak berumur 10 tahun pun ada kesedaran untuk berjihad, untuk mempertahankan agama. Tapi Nabi tolak. Sebab dia kecil, Nabi pun minta dia balik. Balik tu dalam keadaan sedih. Dalam keadaan sedih kerana Nabi tak benar untuk dia hadir dalam peperangan. Akhir sekali, dalam peperangan Hunain. Dalam perang Khandaq. Ketika masa tu umur dia 15 tahun. Sekali lagi dia minta dengan Rasulullah untuk bersama-sama dengan baginda dalam perang Khandaq. Perang Khandaq ni perang besar. Perang di antara Arab bergabung dengan musyrikin Mekah, bergabung dengan kabilah tu, bergabung dengan kabilah ni, nak serang kota Madinah. Hak cerita dia, Nabi gali parit di sekeliling kota Madinah tu dengan cadangan daripada Salman Al-Farisi. Masa tu, Usamah minta nak pergi perang. Dan alhamdulillah, Nabi menerima. Dan Nabi bersama-sama dengan Usamah dalam peperangan Khandaq. Umur 15 tahun lagi. 15 tahun lagi, sudah bersama-sama dengan baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam peperangan. Dalam perang Hunain. Kita baca dalam sirah Nabawiyah dalam perang Hunain ni, peringkat pertama tentera-tentera Islam ni kalah. Kalah kerana Allah Ta'ala nak uji tentera-tentera Islam pada masa tu. Dia panggil overconfident. Overconfident. Siapa sahabat Nabi kata, dalam perang ni, tak ada orang pun dapat mengalahkan kita. Rasa confident sebab tentera Islam pada masa tu ramah. Tiba-tiba Allah Ta'ala uji. Dengan kekalahan pada peringkat yang pertama, berlakunya cemas. Pakat lari habis. Tentera-tentera Islam pakat lari habis.
Hanya tinggal beberapa sahaja hok jaga Nabi. Hok likung Nabi, hok mempertahankan Nabi, termasuklah Usamah bin Zaid. Dia tak lari. Dia panggil semula sahabat-sahabat Nabi. Sebab pada masa tu musyrikin Mekah kata Nabi ni mati dah. Nabi ni mati. Menyebabkan tentera-tentera Islam ni lemah. Pakat lari, pakat tinggal medan peperangan. Tapi Usamah tak lari. Dia jaga Nabi. Dia mempertahankan Nabi. Begitu juga dengan sahabat-sahabat Nabi hok kandil ni. Akhir sekali, mari semula sahabat-sahabat Nabi. Maka Allah Ta'ala telah memberi kemenangan kepada Islam dalam perang Uhud. Dan ayatnya, Usamah ni, dia tak lari. Dia tak tinggal Nabi. Dia jaga Nabi. Sehingga mana ketitisan darahnya yang terakhir. Maka, kita baca minggu lepas, Nabi minta ayah dia, Zaid bin Harithah, untuk mengetuai peperangan Mu'tah. Peperangan Mu'tah kita belajar minggu lepas, perang lawan tentera Rom. Akhir sekali, terpaksa berundur. Terpaksa berundur kerana bilangan tentera Rom yang cukup ramai, beratus-ratus ribu. Tetapi dalam perang tersebut, Usamah, dalam perang tersebut, Zaid bin Harithah telah gugur syahid. Dan Usamah ada di dalam peperangan tersebut. Dia tengok dengan mata kepala dia, ayah dia meninggal dunia dan gugur syahid dalam peperangan tersebut. Dia tengok apa yang berlaku. Apa yang berlaku dalam perang Mu'tah. Mula-mula, hok ni, orang panggil jadi panglima perang. Lepas tu pula, ganti pula dengan orang lain. Lepas tu pula, ganti dengan orang lain. Akhir sekali, Khalid bin Al-Walid mengambil alih pasukan dan berjaya mengundurkan tentera-tentera Islam daripada peperangan tersebut. Tapi kalahlah. Zaid bin Harithah gugur syahid. Abdullah bin Rawah, Ja'far bin Abi Talib syahid. Abdullah bin Rawah syahid. Maka Usamah ada dalam peperangan tersebut. Dan dia tengok peperangan tersebut. Dan menyaksikan syahidnya ayah dia. Maka Nabi ini sebagaimana dia buat kepada Zaid bin Harithah. Dia sayang kepada Zaid, dia tidak sipai rumah. Dia tidak letak di rumah saja-saja dak. Tetapi dia menghantar Zaid untuk mengetuai peperangan. Maka tidak terlepas juga dengan Usamah. Usamah pun Nabi hantar untuk mengetuai perang. Dan perang tersebut lawan tentera Rom juga. Lawan tentera Rom sebagaimana ayah dia mengetuai peperangan Mu'tah lawan tentera Rom, maka Zaid bin Harithah pun Allah Nabi hantar untuk lawan tentera Rom. Bila tu? Pada tahun ke-11 Hijrah. Berlaku pada bulan Safar. Ni bulan ni. Tahun ke-11 Hijrah. Berlaku dalam bulan Safar. Masa tu umur dia berapa tahun? 20 tahun. Nak oyaknya, umur remaja dia, umur pemuda dia, Allah Ta'ala muliakan dia. Dengan mempertahankan agama, dengan menyertai peperangan. Setelah Nabi royak kepada Usamah supaya mempersiapkan tentera-tentera dia ni, dalam angkatan tentera dia ni adanya kibarus sahabat. Abu Bakar ada, Ali, Umar pun ada,
beberapa orang sahabat hak besar-besar. Tapi Nabi latih Usamah hak umur 20 jadi ketua. Hak lama-lama ni ada. Tapi Nabi latih Usamah hak umur 20 tahun. Nabi nak uji. Nabi nak tengok kesetiaan dan kepatuhan sahabat-sahabat dia ni kepada Usamah walaupun umur dia 20 tahun. Ketika mana Usamah mempersiapkan tentera-tentera dia dan bergerak ke Balqa, nama tepat. Tiba-tiba dengar berita Rasulullah jatuh sakit. Jatuh sakit ni membawa kepada kematian baginda. Jatuh sakit. Maka Usamah stop. Berhenti sebentar. Hold. Pergerakan tentera dia. Dia nak tengok perkembangan terkini Rasulullah ni. Maka tunggu punya tunggu. Akhir sekali Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam meninggal dunia. Rasulullah wafat. Bila Rasulullah wafat, Usamah tetap lagi berada di Balqa. Dia duduk situ, dia tak balik ke Madinah. Dia tinggal situ, dia duduk situ. Akhir sekali dia hantar Umar Al-Khattab ditanya khalifah hak baru. Sayyidina Abu Bakar berkenaan dengan situasi ataupun status askar dia ni. Sama ada nak balik ke Madinah ataupun meneruskan perjalanan. Sayyidina Umar mari jumpa dengan Abu Bakar. Dia kata, wahai Abu Bakar, aku tanya pendapatmu. Tentera Usamah ni, kita nak panggil balik ke ataupun kita nak meneruskan perjalanan? Jadi sahabat-sahabat royak kepada aku, kalau kita nak teruh perjalanan kita berdepan dengan tentera Rom, aku minta tukar. Aku minta tukar panglima perang. Tukar Usamah bin Zaid, cari orang lain. Umar menjadi jurucakap kepada sahabat-sahabat yang lain. Masa Rasulullah wayak tu, tak timbul isu ni. Bila Rasulullah wafat, Sayyidina pun bawa cerita, bawa mandat supaya orang panggil tukar Usamah bin Zaid. Maka Sayyidina Umar kata, demi Allah, aku tak akan tukar Usamah bin Zaid ini dan aku akan suruh dia meneruskan perjalanan dia. Tegah. Sayyidina Abu Bakar ni tegah. Kerana ini arahan daripada Rasulullah. Mandat daripada Rasulullah. Aku tak akan tukar. Lepas tu mu kena teruh perjalanan tu. Jangan kona, jangan balik ke Madinah. Mu kena teruh bergerak. Dia aku tak akan tinggal. Dia aku tidak akan tukar panglima perang, iaitu Usamah bin Zaid. Sayyidina Abu Bakar balik. Jumpa dengan puak-puak dia. Dia kata, mu ni, puak-puak mu telah memalukan aku di hadapan khalifah yang baru. Bapa, Sayyidina Umar malu. Sebab minta Usamah ni digantikan dengan orang lain. Mu ni buat malu aku je. Katanya Umar. Maknanya tidak sepatutnya nak tukar Usamah ni. Sebab ini adalah mandat daripada Rasulullah. Ini adalah orang panggil wasiat Rasulullah untuk kekalkan Usamah sebagai panglima perang. Maka bergeraklah Usamah bin Zaid. Tetapi Sayyidina Abu Bakar pergi ke tempat tadi untuk mengiringi Usamah bin Zaid dan juga tentera dia menuju ke medan perang. Maka masa itulah Sayyidina Abu Bakar meet up dengan Usamah
Wahai Usamah, kalau kamu tidak keberatan, aku nak minta Saidina Umar ni duduk dengan aku. Bantu aku. Untuk aku bina, untuk aku sambung. Orang panggil khilafah ni. Setelah kematian Rasulullah, aku minta Saidina Umar duduk dengan aku. Maka Usamah pun bagi, memberi kebenaran kepada Usamah, kepada Saidina Umar untuk bersama-sama dengan Saidina Abu Bakar berada di Madinah Al-Munawwar. Ambo cerita dah dulu-dulu, awal-awal kepimpinan Saidina Abu Bakar ni, Saidina Abu Bakar berhadapan dengan golongan-golongan murtad. Berapa ramai? 400 ribu orang. Hak murtad pada masa tu, yang mana berlakunya Perang Yamamah. Maka kebijaksanaan Saidina Abu Bakar ni, walaupun menghadapi tentangan yang hebat daripada golongan-golongan murtad, dia minta Usamah ni teru berdepan dengan tentera Rom. Tak minta dia balik ke Madinah untuk bantu dalam Perang Yamamah. Tak. Ulama-ulama sirah menyebut ini kebijaksanaan Saidina Abu Bakar dalam berpolitik. Orang nampak Madinah ni stabil. Walaupun nak berlawan dengan tentera, walaupun nak berlawan dengan Musailamah, tapi Madinah ni stabil. Sebab apa? Sebab Usamah terus bergerak berlawan dengan tentera Rom. Tak kena kelik ke Madinah untuk bantu Saidina Abu Bakar dalam peredak. Jadi orang nampak Islam ni gagah. Islam ni kuat. Walaupun nak berdepan dengan puak-puak Musailamah, tapi Saidina Abu Bakar meneruskan perjalanan dan juga tentera Usamah tadi. Menyebabkan gerung, musuh ni jadi gerung. Musuh jadi gerung, musuh jadi berhati-hati. Kerana dia nampak Madinah ni stabil. Dia nampak Madinah ni kuat. Maka Usamah bin Zaid perai dengan tentera-tentera Rom, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberi kemenangan kepada Usamah. Sampailah dia berjaya menakluki beberapa wilayah yang berada di Syam, yang berada di Mesir dan berada di Afrika Selatan, dan juga sampailah tempat-tempat yang lain. Maknanya dia pergi tu bukan pergi saja-saja. Membawa kemenangan, membawa kemuliaan kepada Islam. Dan Zaid dan Usamah bin Zaid berjaya pulang. Dia tidak syahidlah dalam perang itu. Dia balik semula ke Madinah. Dia bawa ghanimah. Dia bawa orang panggil harta rapasan perang yang banyak. Banyak harta rapasan yang dia bawa kelik untuk diberikan kepada orang-orang Islam yang berada di Madinah Al-Munawwar. Dia hidup pada zaman Saidina Umar. Zaman Nabi wafat, dia hidup lagi. Zaman Saidina Abu Bakar hidup, wafat, dia ada lagi. Sampailah pemerintahan Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Saidina Umar ni, dia bagi gaji kepada Usamah. Kerana Usamah ni orang yang hebat, orang yang dimuliakan oleh Rasulullah, orang yang banyak berjasa, Umar bagi gaji kepada Usamah. Gaji tu pula banyak daripada anak dia sendiri. Anak Saidina Umar ni nama dia Abdullah. Saidina Umar ni ada anak lelaki nama dia Abdullah. Umar bagi banyak lagi berbanding dengan anak dia. Dia bagi kepada Usamah ni banyak lagi daripada anak dia. Pernah suatu hari
anak dia jumpa dengan Umar. Dia kata, kenapa mu bagi banyak kepada Usamah? Sedangkan aku ni anakmu, mu bagi sikit kepada aku. Umar pun jawab, wahai anakku, Rasulullah ni bukan setakat saya kepada Usamah, tapi Nabi juga saya kepada ayah dia. Anak yang mulianya Usamah ni kerana Rasulullah telah muliakan ayah dia tu, Zaid bin Harithah. Ayahmu ni biasa je, tapi ayah Usamah ni Nabi muliakan dia, Nabi saya kepada dia. Kok sebagaimana bercerita pada minggu lepas lah, maka dia layak boleh banyak daripada mu. Ni Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni orang yang tegas, orang yang adil, orang yang hebat. Kalau ada masa kita boleh baca sirah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sebagai selingan. Sebagaimana bersebut dulu, gapo-gapo hak Sayyidina Umar royak ni bertepatan dengan wahyu daripada Allah. Bertepatan wahyu daripada Allah Ta'ala. Pandangnya dia tu lebih tepat. Sebagai contoh, tawanan perang Badar. Nabi tanya pendapat sahabat-sahabat Nabi, kita nak buat rana ni dengan tawanan perang ni. Abu Bakar kata, kita jangan bunuh dia. Cuma kita ambil upah dia supaya dia ajar kepada orang-orang Islam yang berada di Madinah. Sayyidina Umar kata, mana boleh? Kita kena bunuh dia. Sayyidina Umar ni kena bunuh. Kena bunuh tawanan perang ni. Sayyidina Abu Bakar ni dia lembut sikit. Tak, kita jangan bunuh. Kita upah dia untuk dia ajar anak-anak kita di Madinah. Dan Nabi pilih pandangan Sayyidina Abu Bakar. Duk sebentar, Allah Ta'ala turun ayat Al-Quran. Tegur Nabi. Bapamu tak bunuh tawanan perang ni. Sedekat Islam ni baru nak berkembang. Islam ni tak kuat lagi. Lebih kurang lagu tu lah. Nak ayatnya, wahyu Allah Ta'ala ni cenderung untuk bersetuju dengan pendapat Sayyidina Umar. Banyak lagi lah. Dalam sirah sebut beberapa perkara lagi yang mana wahyu Allah Ta'ala tu memihak kepada Sayyidina Umar. Ni hebat Sayyidina Umar. Dia kata, aku bagi banyak sebab ayah dia tu saya. Sebab Nabi saya kepada ayah dia lagi. Muliakan ayah dia lagi. Maka aku kena muliakan juga anak dia. Tu. Sebab tu Sayyidina Umar ni cukup-cukup memuliakan Usamah bin Zaid. Cukup-cukup saya kepada Usamah bin Zaid kerana Allah Ta'ala muliakan ayah dia. Dan Allah Ta'ala muliakan juga anak dia. Nak rakyatnya, adik kakak yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, umur remaja dan umur pemuda Usamah ni tidak disiakan dengan perkara-perkara yang melalaikan. Sejak daripada kecil lagi, Nabi sudah tarbiyah, Nabi suruh didik dengan semangat untuk jaga agama, untuk mempertahankan agama. Ini satu semangat dan juga satu teladan yang kita mesti buat untuk anak-anak kita, untuk anak-anak muda yang ada pada hari ini, supaya ada semangat untuk orang panggil untuk jaga agama, untuk mempertahankan agama daripada anasir-anasir buruk dan juga anasir-anasir jahat. Jangan kita lock, jangan kita buat tak tahu dengan anasir-anasir jahat dan perkara-perkara buruk yang ada dalam kalangan masyarakat kita, dalam negara kita, menyebabkan akhir sekali anak-anak muda, remaja-remaja ni toksik kepada benda-benda yang baik.
khususnya nak jaga agama, nak mengaji, nak belajar, hilang sifat tersebut dalam diri mereka kerana dilalaikan dan juga disibukkan dengan perkara-perkara luar. Ni tanggungjawab kita. Ni tanggungjawab kita. Kita nak sekat, memang kita tak mampu kerana arus perdana yang ada pada hari ini. Tetapi kita sebagai ibu bapa, kita boleh mengawal. Kita kena kawal, kita kena kontrol. Kena kawal, kena kontrol. Benda-benda lagu ni ni supaya tidak memberi kesan yang buruk kepada agama kita, kepada anak-anak kita dan juga kepada orang panggil generasi yang akan datang. Dan kita kena ingat musuh-musuh Allah Ta'ala ni dia sentiasa berfikir bagaimana kita nak menghilangkan semangat jihad. Semangat orang Islam nak jaga agama dia ni, orang kafir, musuh-musuh Allah Ta'ala ni sentiasa berfikir nak buat bagaimana. Perancangan-perancangan dia, dia ada sama. Nak supaya orang Islam ni tak caro kepada agama, tak si nak mempertahankan agama, dia jalan sama otak dia. Maka dia buatlah macam-macam. Dia buat hiburan, dia buat gotu, dia buat goni. Waktu tu ada depan mata kita. Ada depan mata kita. Dengan orang panggil, dengan pakaiannya, dengan macam-macam dia buat. Dan kita tengok dengan maaflah, perancangan itu berjaya. Perancangan itu berjaya. Dan kita boleh tengok. Sebab itulah kita berada di akhir zaman ni, sebagaimana Abu sebut somo-somo dah, orang yang berpegang dengan agama ni seolah-olah dia pegang bara api. Maksud hadis, jaga agama, ikut agama ni seolah-olah kita pegang bara api. Pegang sementara lepas panah. Pegang sementara panah. Orang yang ikut agama sungguh-sungguh ni, nampak kita ni kolok. Nampak kita ni orang panggil terkebelakang. Oh, demo kuat agama demo. Kuat demo semaya. Kuat. Ni benda-benda lagu ni yang menyebabkan berlakulah masalah di kalangan masyarakat kita. Akhir sekali bermudah-mudah. Bermudah-mudah dengan agama. Bermudah-mudah dengan perkara agama. Baru-baru ni ada kita buat satu program. Kita buat satu program dan kita panggil program ni untuk remaja-remaja. Bila kita buat program ni, kita panggil orang panggil lah ni kan Insta famous lah. Insta famous. Kita panggil dia dalam program tersebut. Dia pun royak lah. Kenapa dia terlibat dalam medsos, terlibat dalam media sosial pada hari ini, dia sebut. Kerana kebanyakan daripada remaja-remaja Islam ni, anak-anak muda-muda orang Islam ni, duk bergalak dalam TikTok. Duk bergalak dalam media sosial, sampai satu tahap, dia mikir dia kena join juga media sosial ini untuk mengimbangi. Dia join tu, dia buat tazkirah santai dia, dia royak pasal agama, supaya nak mengimbangi orang panggil kesibukan anak-anak muda ni dengan media sosial yang tidak ada sempadan. Mari benda-benda tak comel, mari benda-benda hok buruk. Bila tak ada orang nak mengimbangi benda lagu tu, akhir sekali anak-anak muda ni hanyut. Anak-anak muda ni hanyut, orang-orang muda ni tak caro ke agama, maka dia terpaksa berada dalam media sosial, khususnya TikTok, untuk dia berdakwah cara dia lah, cara mania dia. Nak ajak, nak kembali balik orang-orang muda ni, budak-budak kita, hok Islam ni, kepada agama. Itu cabaran yang kita sedang hadapi pada hari ini.
Apabila kita tidak kawal, apabila kita tidak cara, maka wal'iyazabilahi mizalik, banyaklah perkara-perkara buruk yang menguasai orang panggil medan pada hari ini, menyebabkan hilangnya jati diri sebagai orang Islam, hilangnya semangat untuk mempertahankan agama. Aku luka lihada wa sazim ali wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.